Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala kerana kita dipilih hari ini untuk dapat terus untuk terus dapat meraih nikmat, untuk dapat terus bernafas, untuk dapat terus menjalankan kehidupan kita hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala banyak-banyak atas nikmat yang kita dapat hari ini. Jadi sharing is caring, tuan-tuan puan-puan. Apa yang saya nak kongsikan, apa yang saya nak share hari ini adalah berkenaan dengan syukur. Apa itu syukur? Apa itu syukur, tuan-tuan? Definisi syukur ni adalah tanda terima kasih. Tanda terima kasih, penghargaan, ataupun boleh kita katakan budi bahasa, budi bahasa kita, tanda budi bahasa kita pada pencipta kita. Hakikat syukur ni, hakikat syukur ni adalah pengakuan, adalah pengakuan, pengakuan terhadap nikmat, yang kita perolehi, dengan kita menggunakan nikmat yang kita perolehi itu dengan sebaik mungkin. Kita gunakan nikmat yang kita dapat, nikmat yang kita dapat hari-hari, dan kita gunakan nikmat tu dengan sebaik mungkin. Dengan pembuktian dan dizahirkan rasa syukur itu dengan kita tunduk, dengan kita tunduk pada pencipta kita. Itu jangan lupa, tuan-tuan dan puan, kita zahirkan, kita zahirkan rasa syukur kita itu dengan kita tunduk pada kita punya pencipta. Itu kita jangan lupa, kita jangan tinggal. Okay, apa lawan syukur tu, tuan-tuan? Lawan syukur tu apa? Lawan syukur tu kufur, bukan kafir, ya, kufur. Lawan syukur tu adalah kufur, ya. Sebagai contoh, kufur ni komplain, itu tanda kita tak bersyukur, tuan-tuan. Kita selalu komplain, kita selalu mengeluh, kita mengeluh tak pasal-pasal, kita mengeluh je, siang mengeluh, malam mengeluh, kita bersungut, bersungut je, mulut tu sungut je, ada je benda tak kena, kan. Pelik orang macam tu. Apa lagi contoh, kita rasa rendah diri. Rendah diri ni pun tanda kita tak bersyukur, tuan-tuan. Tanda kita tak bersyukur, rendah diri. Banyak lagi contoh-contoh lain lah. Jadi kita jangan sabotaj diri kita, tuan-tuan. Jangan kita sabotaj diri kita dengan kita banyak komplain, kita salahkan orang lain, kita mengeluh, kita bersungut, dan banyak-banyak benda-benda lain lah yang negatif-negatif yang saya tak dapat nak sebutkan dekat sini. Jadi ramai orang kat luar sana tak bersyukur, tuan-tuan. Ramai orang kat luar sana dia tak syukur apa yang dia dah ada, dia tak syukur apa yang dia dapat. Kita dapat sikit pun kita bersyukur, tuan-tuan. Kita dapat sale hari ni RM100 pun kita bersyukur. Kita dapat sale hari ni even RM10 pun kita kena bersyukur. Apatah lagi kalau kita dipilih untuk mendapat nikmat yang lagi besar. Contoh dapat yang hebat-hebat hari ni, yang yang
yang boleh membuat keuntungan untuk perniagaan dia sehingga 5 angka sehari. Ada tuan-tuan, ada saya ada jumpa orang yang dah buat income sampai 6 angka sehari tuan-tuan. Bukan sebulan atau setahun, sehari. Dan orang-orang yang macam ni ya, dia lagi kena banyak bersyukur lah sebenarnya. Sama ada kita dapat sikit pun kita bersyukur, apatah lagi kita dapat banyak. Kita nampak limpahan rezeki yang terlalu banyak. Jadi orang yang macam ni memang kena banyak sangat bersyukur. Kena banyak bersyukur. Jangan kita cepat lupa diri tuan-tuan. Jangan cepat kita lupa diri. Saya ingatkan diri saya dan rakan-rakan yang mendengar, kita minta jauh dari kita hilang rasa syukur pada Allah Ta'ala, pada pencipta kita. Jadi kita tak perlu risau, kita tak perlu risaukan apa yang belum kita ada. Kita tak perlu risaukan apa yang belum kita miliki, belum kita dapat, belum kita raih. Yang apa yang kita kena risaukan, kita kena risaukan benda yang kita belum syukuri. Berfalsafah saya ini, kita kena risaukan benda yang kita belum syukuri. Jadi seperti saya cakap tadi, kalau kita dapat nikmat rezeki yang banyak, kita jangan terlupa untuk bersyukur tuan-tuan. Jangan lupa untuk kita bersyukur banyak-banyak. Apa yang kita syukur tu, apa yang kita ada ni, kita syukur banyak, kita syukuri banyak-banyak. Kita cari jalan, kita gunakan akal fikiran yang Allah Ta'ala bagi ni, untuk kita improve lagi, untuk kita perbaiki lagi. Mungkin kita dekat level 1 sekarang, mungkin kita berada di level 1 hari ini. Kita mencari jalan macam mana kita ingin meningkatkan, kita ingin naik ke level 2, ke level 3 dan seterusnya sampai ke puncak. Kesimpulan dia tuan-tuan puan-puan, bila kita bersyukur ni insyaallah rezeki kita akan semakin bertambah, semakin bertambah tuan-tuan. Yakinlah dengan benda ni, daripada kita mengeluh, kita bersungut, kita komplain, kita salahkan orang, tak tentu pasal kan. Jadi bila kita bersyukur ni, insyaallah apa yang kita ada hari ni, kita akan dapat menambah lagi apa yang kita ada hari ni. Kita mohon banyak-banyak, kita mohon banyak-banyak pada pencipta kita yang kat atas tu, semoga apa yang sikit ni kita mohon dibanyakkan, apa yang kurang, kita minta lebihkan, apa yang ada di langit, kita minta diturunkan, apa yang ada di bumi kita minta dikeluarkan, kita mohon banyak-banyak, kita doa banyak-banyak, sebab syukur ni, bila kita bersyukur ni, dia akan menambah apa yang kurang, dan dia melipat kali gandakan apa yang banyak tuan-tuan. So semoga perkongsian saya hari ini memberi manfaat kepada siapa yang mendengar. Syukur, kita kena banyak bersyukur banyak-banyak tuan-tuan. So sehingga kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.